Kamu belum tidur? Kamu kelas berapa? Kelas 3. Kamu? Assalamualaikum. Kamu kelas berapa? 4. Oh, mantap. Bapak kelas berapa? 5. Ya, panas mulai panas rumi. Assalamualaikum, Pak. Ya ya, salam. Waalaikumsalam. Ya ya, awas dia satu loh, Dik. Yang bikin takut orang tuanya. Ini Bu Indah yang kagungan dia. Panjenengan. Ya, ya, ya. Ini putrane. Oh ya ya ya. Okay. Yang sekolah di Jakarta sih. Oh. Sudah kerja. Oh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cekak ngadalan sih balik. Oh jenengan. Bu sinten? Waida. Waida, sampeyan sapa? Kakaknya. Haikal Irhas. Oh Haikal, sekarang Haikal kerja di Jakarta. Di Jakarta kerja di mana? Teknis. PT distribusi alat medis, Pak. Distribusi alat medis. Distributor alat medis, kemudian jadi teknisi.
dan isi di alat itu. Oh, kan dulu di mekatronika, Pak. Jadi enggak jauh jadi mekatronika. Mekatronika. Jadi lulus langsung kerja dia. Ya? Karena usia kan enggak bisa, Pak. Waktu itu kurang setengah 6, tahun. Kamu terlalu muda. Iya. Jadi suruh 17-nya nunggu dulu. Belum. Oh, jadi jadi lulus nunggu dulu. Iya, tapi lulus. Sudah diterima. Sudah diterima nunggu umur. Iya. Ya, dan terus anak saya enggak sabar minta kuliah. Terus kuliah. Iya, kuliah. Iya, kuliah. Sampai lulus. Sampai lulus cuma biaya sendiri, Pak. Ya biaya sendiri enggak apa-apa. Makanya itu tadi saya kalau bisa apa ya untuk cerita ke tetangga, teman-teman di sekolah, saya bilang anak saya itu ya dari bapak itu, saya bilang saya terus sombong, anak saya angkanya Pak Bajar, saya bilang gitu. Karena anak saya juga bilangnya gitu, ibu aja macam-macam loh ya, aku kira naik Pak Bajar. Jadi nganggurnya berapa lama nganggurnya? Gak lama sih, kebetulan orang kuliah. Kuliahnya ada di mana? Di Poltekkes Jakarta Selatan. Binarang mau video call sama si Fikri. Oh, mana Fikri? Tapi Fikri juga pulang. Assalamualaikum. Ini Pak Gajah. Iya, iya, bener. Adik, ini bapakmu ini loh. Iya, iya. Ya, ibu bisa ngomong. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam, Dri. Kamu udah pulang kerja? Alhamdulillah, sampai, Pak. Jadi kamu udah berapa tahun kerja? Kalau kerja secara usi 2 tahun, Pak. Kalau secara freelance sudah total 3 tahun, Pak. Oh, total 3 tahun, ya. Jadi kamu lulus tahun berapa itu di SMK? 2018, Pak. Lulus tahun berapa lulus? Oh, lulus tahun 2018 lulus. Terus sempat kuliah. Ya, betul. Alhamdulillah, Pak. Sudah lulus kuliahnya. Alhamdulillah, sampun. Oh, terus waktu kerja pakai ijazah kuliah atau ijazah SMK? Hah? Oh gitu, kerja skill dan kepercayaan. Jadi yang lamarnya pakai ijazah apa itu? Ijazah SMK atau ijazah kuliah? Sewaktu saya kerja freelance itu, sewaktu saya masih kuliah, jadi itu kenalan dengan kepercayaan dan dengan sesuai dengan kemampuan saya sih, Pak. Jadi berdasarkan kemampuan saya, ya, saya lagi dipekerjakan seperti itu, Pak. Dari SMK ijazahnya berfungsi untuk kuliah aja sih, Pak. Oh, untuk kuliah. Tapi skillnya sangat membantu. Oh, gitu. Skill yang dari SMK. Emang skill SMK-nya berhubungan dengan pekerjaanmu? Betul. Karena saya itu kan mekatronika ya, Pak, ya. Oh, mekatronika. Terus sekarang? Ya, mekatronika, mekanik, elektro, informatika, dan kebetulan saya lanjut kuliah itu jurusan elektromedik, Pak. Oh. Elektromedik itu alat-alat kesehatan. Sekarang kerjanya di situ. Iya, jadi di rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan. Terus kamu jadi teknisi? Betul, saya jadi teknisi, Pak. Nah, udah bayaran. Alhamdulillah, sampun, Pak. Nah, kamu kasih apa buat ibumu? Ibu, saya belum bisa kasih apa-apa, Pak. Cuman ya, apa sih dari saya setorkan ke ibu sih. Apanya? Hasil dari pekerjaan saya setiap bulan, saya ya, ibumu sudah besarin kamu. Sekarang gantian tugas kamu bantu orang tua ya.
Ya. Kerja yang baik, jaga integritas, jaga nama baik sekolahmu, alma matermu, dan jangan korupsi. Ya, ya, makasih Agri ya. Aku numpang tidur di rumahmu boleh nggak? Aku mau nginep di rumahmu ini di Tegal boleh nggak? Oh, ini yang renov siapa? Kamu? Iya. Betul. Ya, sukses ya, Kri ya. Ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, Pak Ganja. Ya, ya. Jadi si Fikri terus anu. Bantu renov rumah. Rumahnya dulu kayak apa? Ada fotonya enggak dulu? Ini di Solo dikasih fotonya saya. Anaknya ngerenovasi rumah. Berapa Bu? 80 juta? Dibangun baru apa dirobohkan? Sebagian dirobohkan. Oh. Yang sebelah tembok sebelah barat, Pak. Iya, iya, iya. Terus akhirnya penambahan ruangan depan. Yang lagi. Ini baru ini. Ini lama, cuma ditinggikan lagi, Pak. Oh, ditinggikan. Ini punya pintu lama ini. Iya, ya. Emang dulu rumah kuno. Masih asli, termasuk jendela. Oh, iya. Makanya non sewu. Ini 80 juta sudah habisnya. Iya, belum selesai. Ya, nanti biar diselesaikan si Fikri. Kata-katanya ya. Kamu kerja di mana? Lo ngajar teng SMK Astrindo, Pak. SMK Astrindo. Jadi guru. Nggih. Guru apa? Guru otomotif, Pak. TKR. Otomotif. Nggih. TKRO. Apa itu? Teknik kendaraan ringan otomotif. Oh, teknik kendaraan ringan. Ini dulu yang ikut. Itu berarti kendaraannya itu ya dari kapas ini. Kendaraan ringan ya, Pak. Ringan. Mobil listrik yang di Bandung. Dulu itu, Pak. Waktu pernah ikut. Waktu aktif. Ya turun nggak mobil listrik? Ya pernah kesetrum. Dulu sekolah SMK juga. Dulu SMK saya, PC SMK di Kota Tegal. Swasta negeri, swasta, Pak. SMK swasta, kuliah swasta. Sekarang ngajarnya di sekolah swasta. Oh, iya memang. Apa-apa. Kalau Fikri dulu tahu sekolah di SMK Jateng itu. Bapak kepala sekolah saya. Saya kan honorer nggih. Honorer. Honorer. Banget. Honorer. Sampai sekarang pun masih horor. Oh, iya. Tapi dibayar. Iya, kok. Ngajar di mana? Di SMP Bima. SMP Negeri? Iya. Tapi honor ya? Guru? Bukan, CT. Oh, TU. TU bayarannya per 3 bulan atau per bulan? Sudah 1 bulan. Sudah sesuai UMK dulu? Kalau sekarang ya. Sudah? Penting sudah sesuai. Sudah berapa lama sesuai dengan UMK Kota Tegal? Nanti mulai 2018. Kalau semua negeri itu bisa lumayan. Sebelum UMK berapa bayarannya? 300? 600? Sebulan? Ya lumayan. Diberikan tiap bulan. Sini sekarang UMK-nya berapa ya? Udah 2 juta? 2 juta 100. Berapa? 1,8 ya? Oh. Tapi Tegombe sudah berapa? 3 juta berarti? Itu berapa? 2,5? 2,1? Enggak, saya 600. Oh iya. UMK ini 16. 18. Kok 1 koma 6 komponen? Gak tau. Gak tau. Dia yang diterima itu situ. Oh. Berarti ya belum UMK Pol itu ini. Mungkin belum UMK berarti. Ya, tapi sudah lumayan lah ya. Iya. Yeah. Dari anu ya? Dari Pemkot dulu. Dari Pemkot. Oke. Ini nggih, Bu, nggih. Iya. Kasih tas mana, Mas? Irhas Hussein. Irhas. Oke. Uyep ngono gampang ya. Irhas. Ah. Oh, iya iya. Kenapa? Kenapa, Pak? Iya. Yo. Asik ya? Asik.
Pak. Ayo, bentar, Pak. Gantian. Oke. Aku pengen foto sama Pak Ganjar, Pak. Apa? Cuma jangan foto. Sampai pagi ya. Iya, Pak. Itu jam 5 makan. Oh, kamu udah sekolah belum? Ditanya itu. Oh, belum. Namanya siapa? Siapa? Naya. Siapa? Naya. Siapa namanya? Naya. Nama panjangnya siapa? Naya. Naya rekoso banget. Apa? Naya. Oh, Rakasa Ali. Jadi Naya umurnya berapa? 5. Oh, hebat. Umurnya ada 5. Ya. 5. Umurnya 5. Enggak banget. Hah? Habis ulang tahun ya? Wah, tas. Hebat ya. Ya, mendingan toh. Ini aslinya eksklusif enggak? Eksklusif. Nggih, Pak. Rasa susu sapi ya. Iya. Susu ni dhewek ya. Iya, Pak. Mau boleh kita foto? Iya, Pak. Maaf, Pak. Oh, tidur. Masa-masa. Iya, Pak. Ini apa? Gini gitu. Di kamarnya kita foto nanti. Nggih, Pak. Oh, ngantuk. Iya, ya. Namanya siapa, Mbak, anaknya? Gatra. Iya. Di majalah. Majalah. Gatra. Ya. Nyaman itu artinya. Nyaman sama Pak Ganjar, Pak. Ganjar, ini anaknya juga loh, Pak, dari SMK Jateng. Oh, SMK Jateng. Iya, Pak. Iya. Nyaman banget. Tidur, marah tidur. Ayam menetap. Nyaman sama Pak Ganjar ya, Pak? Foto apa Mas Salim? Foto Salim, Pak, maaf, Pak. Foto Salim. Lagi rakyat, Pak, ini batu. Iya, 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 maaf, Pak. Aduh, wah. Arangnya keder ya. Udah, Mas Salim. Ini anteng banget. Gimana ya, sini? Waktu istri saya melahirkan, dia takut pegang alat. Jadi yang mandiin saya, bedong tahu bedong nggak? Yang bedong saya. Masalah. Kenapa Bu Atiko takut, Pak? Gak tahu ya, perempuan kalau punya anak pertama kadang-kadang gitu ya. Kalau saya kan sat. Jadi tahu kan, sat itu awalnya dari dulu sudah. Nah, istri saya tuh megang gitu takut. Takut jatuh, takut apa? Takut kenceng apa, Pak? Iya, macam-macam tuh kan? Iya, asik. Udah nyaman tuh, Pak. Nyaman. Nah, kita jadi babysitter juga bisa. Ngomong anak kecil aja bisa, apalagi orang tua. Ngomong 280 juta. Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah. Kamu lihat siapa itu? Siapa itu? Kamu gemun ya, lihat itu. Wah, ada yang kontrol. Nah, itu. Sama siapa nih? Aduh. Ya, dia lihat. Kok putih ya? Udah pakai AC ya, eksklusif. Iya, Pak. Ya. Oh,
Direkam jaring, jadi kira-kira kami. Lala. Aku juga bisa kamu begini, kamu begini. Amel lah. Mau ngajak ngobrol ya. Gimana? Terserah lah, kamu urusan komentar debat. Kamu belajar data dulu. Nah, dia pertama tadi dia kaget kok rambutnya putih padahal bapaknya hitam. Terus tiba-tiba dia langsung ingat gitu. Eh, ternyata ini banyak wajahnya yang di baliho-baliho itu. Oh, yang ditebar kemarin. Dia lihat kan. Yang pakai jaket keren itu. Enggak apa-apa dikeluarin aja. Nangis yang sakit dong. Ayo nangis, nangis enggak apa-apa nangis. Wong kemarin itu ada yang disuruh nangis rame-rame. Ya. Kamu mau dimasukin video juga, ya? Oh, nggak mau ya? Nangis buat. Ya, karena baik. Aduh, oh, keluar air matanya beneran ya. Ini nangis asli ya. Kamu nangis asli atau perintah di WA? asik ya. Siapa namanya? Muhammad Algatra Apriansyah. Lainnya bulan April. September. Apriansyah nama bapak sama mak eh. Aprianto Sarah. Cie lah ya. Rasanya enggak nyangka aja, Pak. Enggak nyangka aja, Ibu. Mimpi pun enggak ya? Enggak. Enggak berani mimpi. Enggak berani mimpi saya. Kalau untuk ngungkapin rasa, kayaknya enggak bisa diomongin sih. Ya, kami merasa terhormat karena kedatangan. Berkah ya? Ya. Anugerah yang enggak. Berkah di pulang kami sendiri. Jadi, ya kami enggak nyangka aja. Ya, rumah segini rupanya lah, Pak. Jangan bilang iya. Fokus ini paling bagus. Lebih bintang 5 ya, Pak ya. Pak Ganjar sudah mau ke sini sudah. Mau rabu. Akhirnya kehormatan bagi keluarga kami. Beliau untuk warga masyarakat, saya sering ikutin ya. Kalau untuk itu, Pak ini lagi ke sini. Saya senang cuma sempat juga kayaknya kapan aku bisa ketemu, tapi saya enggak berani memimpikan. Iya. Betul, saya enggak berani memimpikan kayaknya terlalu jauh Pak. Bisa ngelihat dari dekat aja udah alhamdulillah gitu kan. Makanya tadi siang dihubungi, ya tadi pagi ditelepon adik kan. Terus tadi siang dari tim itu saya percaya nggak percaya. Bener apa enggak hoax nih kayaknya. Anak saya sampai komen, hoax ibu. Ya sudah kita lihat aja. Saya pamit ke sekolahan, maksudnya untuk kepala sekolah ibu nun saya bu saya. Pulang dulu karena katanya mau ada tamu, saya bilang gitu. Apa dari timnya Ganjar? Beliau cuma gini, kayak nggak mungkin lah, no, gitu ya. Kan? Siapa saya cuma honorer. Jadi kami sebenarnya sebelum di sini itu ngontrak Pak. Bukan ngontrak. Apa namanya? Apa numpang sih? Lah. Numpang. Kalau ngontrak bayar nggak? Numpang bayar. Kurang lebih 10 tahun lebih lah. Terus. Anak ibu pengen punya rumah sendiri, akhirnya Haikal, adik saya, yaudah mas, kita rehab aja,
rumah lugu ini, akhirnya direhab, akhirnya ditempati sama sekarang. Kalau dulu nggak bisa ditempati atau gimana? Sangat. Sangat, sangat, sangat sekali. Jadi mau roboh banget, gede juga udah pada bolong, tembok juga sudah pada roboh. Sambal apa, Bu? Sambal terasi, Pak. Sambal terasi. Depan Pak Ganjar apa gitu? Khas Tegal. Depan ya. Ponggol setan, Pak. Depan itu setan. Depan itu rames ya. Iya kan? Campur. Orek tempe. Ya. Tadi mana itu teman-teman wartawan tadi? Masih di luar. KFC. Pagi makannya KFC. Malam kayak. Padahal belinya kemarin. Mangga. Katanya tuh sote. Lu tuh makan. Banyak nih. Iya. 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 Terima kasih. Di luar. Kontoru. Cara. Selamat ya, Pak.
Yeah.